Halo teman-teman, aku mau rekomendasikan buat teman-teman yang ingin berkebun tapi tidak punya lahan yang cukup luas. Seperti halaman rumah saya yang hanya berukuran 3x4 meter saja. Dengan cara berkebun ini pasti teman-teman tertarik, yaitu dengan cara berkebun vertikal. Cara berkebun ini semakin populer sebagai solusi kreatif untuk menghadirkan nuansa hijau di rumah. Dengan memanfaatkan dinding atau pagar, kita dapat menciptakan taman mini yang estetis dan bermanfaat. Di sini saya menggunakan besi vernis bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Saya cat kembali supaya terlihat estetik, yang akan dijadikan sebagai dindingnya. Tentunya harus diperhatikan juga jenis tanaman yang akan digantungkan. Jenis tanaman biasanya berukuran pendek dan tidak berkambium. Mengapa harus memilih berkebun dengan cara vertikal? Karena dapat menghemat ruang dan cocok untuk area terbatas. Dilihat dari estetika, dapat menambah keindahan visual pada ruangan. Dan dari segi produktivitas, kita dapat menghasilkan panen yang cukup meski dengan lahan terbatas. Sistem irigasi juga dapat dirancang agar lebih efisien. Selain itu, dapat membantu mengurangi suhu lingkungan sekitar. Dengan menanam tanaman secara vertikal, kita dapat memanfaatkan ruang dinding atau pagar yang sebelumnya terbuang sia-sia. Setiap inci ruang menjadi berharga, dan kebun vertikal membantu kita memaksimalkan penggunaan ruang secara vertikal. Dinding hijau yang indah untuk kebun vertikal dapat mengubah tampilan dinding atau pagar menjadi lebih menarik dan hidup. Kehadiran kebun vertikal dapat meningkatkan nilai estetika properti dan membuat rumah terlihat lebih asri. Kebun vertikal juga menyediakan makanan segar. Bercocok tanam sendiri dengan kebun vertikal, kita dapat menanam berbagai jenis sayuran, buah-buahan, atau herbal sendiri. Kemampuan untuk menghasilkan makanan sendiri dapat meningkatkan ketahanan pangan, terutama di tengah kondisi urban yang rentan terhadap krisis pangan. Berinteraksi dengan tanaman dan merawat kebun vertikal dapat memberikan efek relaksasi dan mengurangi stres. Dengan melihat tanaman yang tumbuh subur dapat memberikan perasaan positif dan meningkatkan mood. Ternyata, berkebun vertikal menawarkan banyak manfaat, mulai dari aspek estetika, kesehatan, hingga lingkungan. Dengan sedikit kreativitas dan perawatan, kita dapat menciptakan oasis hijau di tengah hiruk-pikuk kesibukan harian. Selain menggunakan besi bekas, vertikultur juga bisa dilakukan dengan rak kayu. Salah satu metode budidaya tanaman yang memanfaatkan ruang secara vertikal. Dengan menggunakan rak-rak kayu sebagai penopang, kita bisa menanam berbagai jenis tanaman, terutama sayuran dan tanaman hias dalam wadah-wadah seperti pot atau kantong plastik yang disusun secara bertingkat.